Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ten Karyaten. Mbak Ten Karyaten mau apa ya? Mau masak tiwul. Nih. Aku dapat oleh-oleh tepung tiwul. Tepung tiwul itu singkong, tepung singkong. Iya, caranya kayak tiwul. Tiwul itu ya singkong di kupas. Au. Aku kan ini masak yang kedua kalinya. Waktu itu udah pernah masak sekali. Aku tanya mbakku caranya masak piye. Ya di gini aja, diaduk-aduk pakai air gini. Mau dimakan pakai nasi apa mau dibuat cemilan? Nah, dia buat cemilan yang agak encer. Oh iya. Yeah. Jadi ini nanti tak buat cemilan, tak makan sama kelapa sama gula. Emang enak, Mak? Enak. Kamu rajoyan. Enggak. Lah, meta. Kok Enak tong empol. Ya kok tong coba nanti. Karena mama nggak pernah masak gini, tapi soalnya kan biasa beli, beli. Biasa sih masak kan mbah. Ojo kekentelan, kan agak apa sih? Ojo Kenjaran. ojo kenceran, ojo kental-kental. Soalnya kan tinggal itu. Tak pak, maaf karo itu. Baru klopo. Ini klopo ini kok juga tak kukus. Plastik ya. Masak karo lungguh kan sedep. Iki tiwulnya apik soalnya ireng. Nak tiwul kadang kan enak sing apa jenenge rupane coklat. Iki kok matenge ireng iki kok. Ini kemarin kan itu oleh-oleh. Padahal di rumah nggak pernah masak tiwul. Kalau di rumah biasanya aku tampah ini iki terus dikenek ning ngene, diinter-inter ngene. Mbah-mbah kena masak ngono. Tapi kok no laser? Nah, enak ingin lagi. Iki serba guna, kadang buat makan. Gak apa-apa, ceplok. Nah. Ini tak terus dikukus ini kok. Jadi biar itu dulu, biar roto dulu. Ntar tak kayak garam saya ini kok. Kayak garam. Enak ciri masak enak pas disirai so masak lega karena apa masak terus piye kok sapa sing mangan aku masak ngene iki kan enak koncone mangan sopo tonggone iki jarot-jarote ini tengah-tengah yang ono kayak tengah-tengah yang apa jenenge iki tengah-tengah yang singkong kalau kayak jenenge nih. Oh, pejarut nih gue aku jenengnya apa? Belum. Balungan tulang. Duri nak iwak nih duri. Terus siap dikukus. Maknya nih dok masak ya. Biar rotok gurih harta kayak garam sih garam tadi. Ini ala-ala aku sendiri. Masih gula sedikit. Rasa sendok-sendokan. Sedikit pisau. Kane. Ya Allah harga yang opo kok dadi ya. Beleki yo. Beleki. Saya dilanjut tar nyalain kompor dulu. Ini airnya sudah mendidih cepet toh kita masukin aja kelapa nggak eksperimen sama kelapanya ya kelapanya itu langsung si sampingnya enggak langsung diudek-udek enggak lah aku nggak awet kayaknya aku mangan ini langsung
Engko makame nek wis mateng iki ya dikukus ben mateng, sak kresek-kresek ngene ae wis. Engko tunggu berapa menit juga mateng. Tutup. Wis tunggu beberapa menit kemudian nanti akan mateng. Ditengokin wis mateng apa urung? Ini ada tragedi. Kamu lo diem aja. Mama tadi pakai jilbab kebalik, diem aja. Ya mana aku tahu. Jadi kalau yang lihat tadi video yang di awal tadi, tahu enggak ternyata jilbab kebalik batinku gini-gini kenapa kebalik? Menang wae. Ini lo jilbab nak enggak kebalik ininya rempel ada dua ngawur. Lo jenenge kebalik kan entar duit. Rezeki. Iya, jeneng mbah-mbah. Nih, mateng nih alhamdulillah. Nih, jadine hireng ya. Aduh, aduh gembun. Kamu deket-deket wes dimatiin kompornya. Enggak lama masaknya ini enggak lama. Mau enggak kamu? Saya tidak doyan. Kamu kan belum nyobain, jangan bilang enggak doyan dulu. Tidak. Enak epol ki. Sak monon tek tenan pora. Ya, jelas enggak toh. Tapi kan berkali-kali. Perkira mukbang. Enggak tak enggak usah mukbang-mukbangan tiwul semua orang udah tahu tiwul. Mana ada enggak tahu? Ya sih. Rujak aja enggak tahu. Ini kalau orang-orang zaman dulu tak tahu, kalau generasi zaman-zaman orang-orang muda baru enggak tahu. Wes selesai. Terus kelapanya diabur, Mak? Iyalah. Mari kasih gula lagi. Selera. Wes entar mangane piye terserah. Mangane piye terserah. Kalau kamu enggak mau ya udah aku tak pakan dulu. Ya udah terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti saya masak tiwul. Ini tiwulnya warnanya hitam. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen. Yang belum juga silakan subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video Mbak Ten selanjutnya. Dunga dini ngosan berdoan, semoga teman-teman dan keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.